and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken real, saw the movie. Hola Juventini, balik lagi di channel Juve ID ya. Sekarang langsung aja kita simak yuk, ada info terbaru apa ya hari ini. Masa bakti Sergio Ramos di Santiago Bernabeu akan berakhir beberapa bulan mendatang. Real Madrid yang sedang mengalami masalah finansial belum menunjukkan bakal menyodori kontrak anyar kepada pilar Los Blancos yang eksis selama satu dekade terakhir itu. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengindikasikan bahwa pihaknya mulai menyerah dalam mempertahankan Sergio Ramos. Penggagas Liga Super Eropa itu mengaku sangat menyukai Ramos. Namun kondisi finansial klub yang carut-marut membuat Real Madrid punya kemungkinan bakal melepas pemain berusia 35 tahun tersebut. Masa depan Sergio Ramos yang masih abu-abu menjadi titik terang bagi klub peminat Sergio Ramos seperti Juventus. Sejak bursa transfer musim dingin tahun 2021, Bianconeri santer dirumorkan meminati jasa Sergio Ramos. Bianconeri ingin membangun kekuatan, mengingat saat ini klub sedang mengalami inkonsistensi. Sergi Roberto, out comes Courtois, rebound Messi, and it's Ramos to the rescue. Wow, wow. Bek tangguh kelahiran Kamas Sevilla itu merupakan salah satu bek terbaik di generasinya. Beragam trofi baik bersama Real Madrid maupun timnas Spanyol telah ia raih. Akan menjadi menarik jika Ramos reuni dengan Cristiano Ronaldo. Kalau menurut kamu gimana nih guys? Setuju nggak kalau Ramos bergabung di Juventus? Ramos from 25. Oh! His eighth of the season and maybe his best. Stupefyingly magnificent. Sergio Ramos like a bully asking for your lunch money.